Setelah sahaja berita yang telah diketahui dan telah pun tersebar luas baru-baru ini, di mana akaun Bersatu telah dibekukan oleh SPRM dan Muhyiddin meminta agar akaun Bersatu tidak dibekukan untuk kegunaan PRN yang tidak lama akan dilaksanakan lagi. Dan hari ini, satu lagi isu kita dikejutkan, di mana Tun Dr. Mahathir terkini mengatakan bahawa akaun Bersatu yang telah dibekukan itu tidak ada kena-mengena dengan masa beliau mentadbir Bersatu. Dan hari ini juga kita dikejutkan bahawa satu luahan yang telah Tun Dr. Mahathir kemukakan baru-baru ini. Dan sebelum saya meneruskan isu yang tergempar, yang terhangat pada hari ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Oke, baiklah. Hari ini, isu yang tergempar saya dapat lebih kurang 30 minit yang lepas. Ianya berkata, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad terkilan dan sedih selepas ditolak pengundi pada pilihan raya umum ke-15 pada November lalu. Bekas Perdana Menteri itu meluahkan rasa kecewa susulan usahanya mempertahankan kursi Parlimen Langkawi yang dimenangi pada PRU15, gagal, malah hilang wang di posi. Beliau juga berkata, komitmennya membangunkan pulau legenda itu menerusi pemberian status bebas cukai pada 1987 sehingga gas di persada dunia seolah-olah tidak dihargai rakyat. Katanya, bukan saya merajuk, tapi kecewa sedikit atas kekalahan teruk dalam PRU15 kerana saya sudah buat macam-macam pembangunan di Langkawi. Saya ditolak, jatuh, merundum dan hilang 14,000 undi, katanya, pada sidang media selepas menghadiri program Jasamu Dikenang di Hotel Golden Sands di sini malam tadi. Yang turut hadir pada majlis itu ialah istrinya, Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali. Beliau yang juga bekas ahli Parlimen Langkawi berkata, beliau turut hairan ditolak pada PRU15 lalu kerana yakin tidak melakukan sebarang kesalahan memudaratkan penduduk. Katanya, saya pun tidak tahu apa kesalahan yang telah saya lakukan sehingga saya ditolak di Langkawi, katanya. Dan pada PRU lalu, negarawan itu tewas teruk kepada calon Perikatan Nasional Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah dengan majoriti 13,518 undi. Dr. Mahathir sekadar memperoleh 4,566 undian sahaja. Sementara itu juga mengulas isu pembekuan akaun milik Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, beliau juga berkata perkara itu tiada kena-mengena dengan dirinya. Dulu saya yang tubuh Bersatu, katanya Mahathir. Tapi ketika itu tidak curi duit dari mana-mana, kemudian parti berpecah dua. Jadi Bersatu sekarang di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tidak ada kena-mengena kerana tidak lagi berada dalam Bersatu. Dan itu masalah mereka. Manakala saya kini adalah pengurusi gerakan Tanah Air GTA, katanya Tun Dr. Mahathir hari ini. Isu ini dikejutkan buat seluruh rakyat Malaysia, buat penyokong-penyokong Langkawi, buat penyokong-penyokong Muhyiddin, penyokong Tun Dr. Mahathir. Dan rupanya selama ini Tun masih kecewa disebabkan atas kekalahan teruknya ketika PRU15 di Langkawi. Adakah ini satu masalah kerana Tun tidak dapat tunaikan janjinya ketika ia memegang jawatan Perdana Menteri kedua kali? Ini salah satu pertanyaan
buat penyokong-penyokong Tun Dr. Mahathir. Masih adakah lagi penyokong Tun Dr. Mahathir masa kini atau sudah tidak ada? Adakah Mahathir telah pun dibelakangkan oleh rakyat-rakyat Malaysia? Dan hari ini, Muhyiddin dikejutkan juga dengan ucapan Tun Dr. Mahathir bahwa bersatu tidak ada kena mengena dengannya lagi. Namun apa yang dikatakan Tun Dr. Mahathir, dulu ya memang bersatu di bawah pimpinannya, tapi kini bersatu telah dibagi dua. Namun bersatu di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin Masakim. Dan kita dikejutkan di mana akaun bersatu telah dibekukan SPRM. Nah, ini satu kejutan, satu isu yang sangat-sangat menggemparkan. Muncullah pula Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nah, oke, baiklah, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan tolong sharekan video ini. War-warkan kepada rakan dan keluarga Anda. Kita hebahkan video ini. Sebarkan ke seluruh dunia biar sampai ke Perdana Menteri. Nah, inilah yang kita inginkan di dalam channel ini. Oke, baiklah. Setakat cerita ringkas dari saya untuk Anda semua pada hari ini, dan kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Saya tidak ada kena-mengena karena tidak lagi berada dalam bersatu, dan itu masalah mereka. Manakala saya kini adalah pengurusi gerakan Tanah Air GTA, katanya Tun Dr. Mahathir hari ini. Isu ini dikejutkan buat seluruh rakyat Malaysia, buat penyokong-penyokong Langkawi, buat penyokong-penyokong Muhyiddin, penyokong Tun Dr. Mahathir. Dan rupanya selama ini Tun masih kecewa disebabkan atas kekalahan teruknya ketika PRU15 di Langkawi. Adakah ini satu masalah kerana Tun tidak dapat tunaikan janjinya ketika ia memegang jawatan Perdana Menteri kedua kali? Ini salah satu pertanyaan buat penyokong-penyokong Tun Dr. Mahathir. Masih adakah lagi penyokong Tun Dr. Mahathir masa kini atau sudah tidak ada? Adakah Mahathir telah pun dibelakangkan oleh rakyat-rakyat Malaysia? Dan hari ini, Muhyiddin dikejutkan juga dengan ucapan Tun Dr. Mahathir bahwa bersatu tidak ada kena mengena dengannya lagi. Namun apa yang dikatakan Tun Dr. Mahathir, dulu ya memang bersatu di bawah pimpinannya, tapi kini bersatu telah dibagi dua. Namun bersatu di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin Masakim. Dan kita dikejutkan di mana akaun bersatu telah dibekukan SPRM. Nah, ini satu kejutan, satu isu yang sangat-sangat menggemparkan. Muncullah pula Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nah, oke, baiklah, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan tolong sharekan video ini. War-warkan kepada rakan dan keluarga Anda. Kita hebahkan video ini. Sebarkan ke seluruh dunia biar sampai ke Perdana Menteri. Nah, inilah yang kita inginkan di dalam channel ini. Oke, baiklah. Setakat cerita ringkas dari saya untuk Anda semua pada hari ini, dan kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.